Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di-subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya berada di Selaganggeng. Selaganggeng atau Selaganggeng ya. Ini di Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga, teman-teman. Hampir sampai di Masjid Muhammad Cengho ya. Kali ini saya mau menunjukkan ke kalian semua jalur menuju ke salah satu pondok yang ada di Bobot Sari ya. Sebuah pondok yang memang lagi pesat sekali perkembangannya, termasuk pondok Tahfidzul Quran ya, namanya Pondok Pesantren Al Ikhlas Aqsal Madinah. Ini sampai di pertigaan besar yang ke kiri ke arah Serang ya, yang ada wisatanya Delas ya. Oke, jadi pondoknya itu pengasuhnya adalah Bapak Kiai Sahal Abdullah atau dipanggilnya Abah Sahal Abdullah. Ya, ini sebentar lagi kita sampai di rest area Masjid Muhammad Cengho ya. Ya, ini di sebelah pom bensin itu sudah terlihat apanya itu, atap atasnya ya. Nah, ini dia komplek Masjid Muhammad Cengho yang khas ya dengan ornamen-ornamen Tionghoa. Nah, ini merupakan rest area yang bisa kalian gunakan ketika melalui jalur Purbalingga Pemalang, teman-teman. Oke, jalur menuju ke Bobot Sari nanti berbelok ke kanan ya. Jadi tidak mengikuti jalur utama ini. Dan ini ada jembatan, ini pemisah antara Kecamatan Brebet dengan Kecamatan Bobot Sari. Nah, itu dia sudah terlihat ada tulisan Gandasuli Bobot Sari Purbalingga ya. Jadi ini sudah masuk desa Gandasuli, kecamatannya Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga. Nah, sampai di sini ada pertigaan, ini yang lurus menuju ke Belik atau ke Pemalang, ke Pantura atau ke Terminal Rojari. Nah, kita ke kanan ke arah Pasar Bobot Sari. Jadi rutenya adalah nanti di Jalan Bobot Sari Karang Moncol ya. Itu ada sebuah pondok pesantren di sebelah kanan. Oke, dari jalur ini kalian bisa lurus melalui perempatan Pasar Bobot Sari atau bisa melalui jalur tembus. Ancar-ancarnya nanti ada kantor pos Bobot Sari, nanti kita belok kanan. Itu merupakan jalur tembus yang nanti tembusnya di SPBU Majapura. Ya, ini masih maju lagi, dan di depan ada kantor pos. Nah, ini dia pelan-pelan di pertigaan ini kita berbelok ke kanan ya.
kalau lurus lewat pasar Popocari bisa. Ini masuk di Jalan Majapura. Kalau ini masih di wilayahnya Gandasuli ya. Nanti sebentar lagi kita masuk di Desa Majapura. Nah, ini lurus saja, kalau ke kiri itu tembus ke pasar ya. Nah, ini kita sudah masuk di wilayahnya Majapura, Kecamatan Popocari, di mana pondok pesantrennya itu juga masuk di wilayahnya Desa Majapura. Ikuti aja jalur ini ya, sampai nanti ketemu jalur utama. Sekilas info, pondok pesantren ini belum lama dibangun ya, kira-kira ya di 2007 atau berapa ya, itu dibangun dengan lokasi yang masih kecil di bantaran sungai ya, yang tadinya adalah persawahan. Nah, sekarang diubah menjadi satu tempat pendidikan yang bagus ya. Oke, terus saja ini nanti kita ketemu dengan jalur utama. Ini ke kanan ya, untuk ke kiri kembali ke pasar Popocari. Jalan-jalannya ini ada SPBU-nya ya, jadi SPBU baru, SPBU Majapura. Kita ke kanan. Dari sini sudah tidak jauh lagi, tinggal kita maju dan ada turunan. Ini di sebelah kanan teman-teman, kita bisa melihat gedung yang sudah berdiri tegak itu ya, 3 lantai, itu merupakan bagian dari Pondok Pesantren Aqsal Madinah. Ini akses masuknya lewat sini, belum ada gerbang, belum ada pelang ya. Di sebelah kanan itu rencananya jadi rumah sakit dan juga kampus. Dan di sini sudah terlihat banyak para pedagang jajan ya, jajanan anak-anak. Jadi ini dia kompleknya. Kita ke parkir dulu. Nah, ini dia gedung dari MTS-nya kalau nggak salah ya. Ini Yayasan Al Ikhlas Aqsal Madinah. Ini SMP atau MTS ya. Dan sudah punya beberapa armada seperti elep, mobil box, dan mobil operasional ya, yang sudah banyak di sini. Selanjutnya coba kita masuk ke bagian yang lain.
Ini merupakan koperasi mungkin ya, untuk mensuplai kebutuhan pendidikan seperti kitab-kitab ya. Jadi ini toko Pondok Lawing ya, ada kitab, ada minyak wangi dan segala macam. Dan ini juga ada kliniknya sebelah kiri tadi, ada kantin. Dan ini menyediakan beberapa kitab-kitab yang dikaji ya. Dan ini adalah tempat makan dari para santri, bagian dari kantin. Dan ini seperti bilik-bilik gitu ya, untuk keluarga yang menjenguk bisa di sini ya, beristirahat, makan, minum ya. Lanjut ke bagian depan tadi ya, yang sudah berdiri tegak. Ada rencananya ada kampusnya, tapi belum tahu nanti perguruan tingginya apa namanya ya. Ya kalau melihat di sini, ini masih banyak proyek yang belum 100%, masih perlu dibangun lagi. Ya, ini kemarin kedatangan KJ Madudin dari Banten. Jadi kampusnya ya, ada air mancurnya dan di sana ada rumah sakit Islam, baru pondasinya saja. Kita coba lihat suasananya. Ini masih banyak para santri yang beraktivitas di luar ruang ya. Oke, ini sementara digunakan untuk penyambutan tamu-tamu yang jauh, yang perlu beristirahat, perlu ke kamar mandi, bisa di sambut di sini ya teman-teman, untuk tamu-tamu rombongan mungkin ya. Ini 3 lantai dengan gaya apa ini ya, semacam aula gitu ya. Dan ini nantinya menjadi kampusnya itu sendiri. Ini ada tempat MCK-nya. Ini masih sangat baru ya, belum difungsikan sesuai fungsi utamanya. Kemudian kita bergeser ke samping ya. Jadi ini masih bangunan setengah jadi ya. Dan ini mirip apa ya, gor ya, atau aula pertemuan. Karena di sini ada semacam tempat kumpul, lumayan luas ini, dikelilingi oleh bilik-bilik ya. Dan juga untuk parkir kendaraan roda 4. Ini sudah tertutup ya, sudah tertutup atapnya sehingga aman untuk beraktivitas. Masuk lagi ke sebelah dalam lagi, ini asrama putra di sebelah kanan. Bawah untuk MCK dan atas untuk tidur dan perlengkapan sehari-hari. Dan di sini ini dalamnya apa ya,
di lantai 2. Terus di tengah ini dulu sebagai penyambutan tamu, sekarang menjadi asrama putri. Dan ini masih banyak material ya, karena masih dalam tahap terus pembangunan. Dulu ini kantin teman-teman yang hijau, dan sana itu menjadi gerbangnya, walaupun belum terdapat gerbang utama ya. Ini menjadi sekretariat, mungkin sekretariat santri. Nah, ini dulu sebagai penyambutan tamu di sini, dan juga sebelah kanan ada masjid. Ini di lantai 2 berdampingan dengan asrama putra. Ini dia Masjid Tua PPTG Al-Ikhlas Aqsal Madinah. Mungkin itu saja review kali ini dari Majapura, Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.